Pekan ke-7 BRI Liga 1 menampilkan pertandingan cukup menarik. Banyak klub papan bawah mendulang poin penuh atas lawan-lawannya, tak terkecuali Persis Solo. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Persis Solo mampu comeback dramatis atas tim raksasa Persib Bandung. Kemenangan ini menjadi rekor tersendiri bagi tim asuhan Coach Leo Medina kala melawan Maung Bandung. Diperkuat oleh pemain utamanya, tapi nyatanya Persib Bandung harus mengakui keperkasaan tim tuan rumah dengan skor 2-1, padahal Persib sempat unggul terlebih dahulu berkat tendangan efek dari Ciro. Persis Solo memang tampil tak biasa saat lawan Persib dengan menggeser Moussa Sidibé ke barisan penyerang. Hal ini membuat Ramadan Sananta berhasil membuat brace berkat assist dari Messi Doro yang bekerja sama dengan Moussa. Tak hanya Sananta, kiper Persis Solo, Pancar, mampu membuat penampilan yang memukau juga. Sundulan terarah David Da Silva dari jarak kurang dari 2 meter mampu ditepis dengan satu tangan oleh Pancar. Sontak aksi ini membuat pemain dan jajaran staf tim lawan tak menyangka atas penyelamatan yang dilakukan Pancar. Mentahnya serangan bertubi-tubi dari Persib di tangan Pancar, membuat pemain Persib Bandung frustasi, sehingga mulai sering melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pemain Persis Solo. Akibatnya, salah satu pemain Persib Bandung, Putu Gede, harus mandi terlebih dahulu setelah melanggar keras Alexis Messidoro.